once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke, sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Natural Art Penikmat Bonsai. Dan seperti biasa, kita akan berburu bahan bonsai lagi, kawan-kawan. Dan tidak sengaja, saya tadi baru masuk di situ, saya ada melihat satu pohon wahung. Kayaknya berkarakter bagus, kawan-kawan. Coba kita lihat dulu, kawan-kawan. Mana tahu rezeki kita baru sampai langsung dapat jackpot, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, kita coba melihat karakter pohon wahung yang di depan sana, kawan-kawan. Dan motor saya taruh di sini agar senang mencari posisinya, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, kita coba melihat pohon wahung yang di depan sana. Semoga karakternya mantap, kawan-kawan. Oke, sahabat bonsai, kita coba melihat karakter pohon wahung yang di depan ini, kawan. Semoga karakternya istimewa, kawan. Jika bagus, kita langsung eksekusi. Ini daun pohon wahung, kawan. Dan karakternya tidak begitu besar batangnya, kawan. Cuman, wow, perakarannya mantap, kawan. Seperti ini karakternya. Sepertinya saya akan coba mengeksekusi pohon wahung ini, kawan-kawan. Kita langsung dapat jackpot, kawan-kawan. Pohonnya kecil tapi perakarannya sepertinya udah keliling, kawan-kawan. Baiklah, kawan-kawan, saya putuskan untuk langsung mengeksekusi pohon wahung ini. Rezeki hari ini baru sampai, langsung jumpa dengan pohon wahung yang berkarakter perakaran yang melingkar, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, kita langsung saja mengeksekusi pohon wahung ini. Salam satu hobi, mari berkarya dengan hati. Oke, sahabat bonsai, proses pendongkelan pohon wahung ini sudah selesai, kawan-kawan. Ternyata karakternya jos, kawan, mantap. Ini perakarannya, kawan. Perakarannya sudah melingkar, kawan. Aduh, ini seperti hasil groundingnya, seperti hasil
ground, kawan. Alhamdulillah kita baru sampai, sudah dapat satu bahan bonsai wahung yang berkarakter. Akarnya sudah jadi melingkar, kawan. Nanti saya akan potong lagi setiap percabangannya. Oke, sahabat bonsai, kita akan lanjut pencarian bahan bonsai kita. Semoga kita mendapatkan bahan bonsai yang istimewa lagi, kawan-kawan. Baiklah, kawan-kawan, kita lanjut lagi. Kita akan mencoba mencari di arah sana. Semoga kita mendapatkan lagi bahan bonsai yang berkarakter. Itu pohon wahong yang kita dongkel tadi. Mantap. Oke, kita lanjut, kawan-kawan. Oke, sahabat bonsai, di sini saya menemukan lagi satu pohon untuk bahan bonsai santigi gunung, kawan. Kecil, kawan, tapi karakter batangnya sudah tua, kawan. Sepertinya ini bekas-bekas dipotong, kawan. Dan saya akan mencoba melihat karakter batangnya seperti apa. Saya coba membongkar yang ini, saya coba bongkar nanti untuk melihat karakter batangnya. Jika bagus, kawan-kawan, akan kita eksekusi lagi. Oke, kawan-kawan, saya lanjut mengeksekusi pohon ini. Semoga karakternya istimewa. Salam satu hobi, mari berkarya dengan hati. Oke, sahabat bonsai, kita dapat pohon santigi gunung yang berkarakter unik, kawan. Seperti ini karakternya, kawan. Lumayan. Seperti ini, sahabat bonsai, karakternya. Kita lihat lebih jelas lagi, kawan. Tuh, ada perakaran. Dan itu percabangannya sudah saya pilih tadi. Dan seperti inilah karakternya, sahabat bonsai. Lumayan, kawan. Nanti di rumah saya akan coba bersihkan lagi, kawan. Oke, kawan. Seperti inilah karakter pohon kedua yang kita dapat. Pohon santigi gunung, kawan. Keliling. Cuaca cukup panas hari ini, kawan. Baiklah, sahabat bonsai, cuaca begitu panas dan kita hari ini dapat dua bahan bonsai, satu pohon wahung dan satu santigi gunung yang berkarakter unik seperti ini, kawan.
lumayan kita hari ini jackpot tadi. Baru sampai langsung dapat pohon wahung yang berkarakter istimewa, berakaran yang melingkar, dan santigi gunung yang berkarakter unik, kawan. Semoga nanti tumbuh dengan subur, kawan. Baiklah, kawan. Saya rasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk sesama pembonsai, khususnya untuk pemula. Dan bagi kawan-kawan yang baru saja jumpa dengan channel Natural ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, comment, and share agar channel Natural Art ini bisa lebih berkembang dan terus menghibur. Baiklah kawan-kawan, akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, mari berkarya dengan cantik. Catch me.